هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين بتبركة الشيخ عبد القادر الجيلاني semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkat ilmu. Wahai hamba-hamba Allah, berkata benarlah agar kamu berjaya. Orang yang bicaranya benar, cita-citanya tinggi hingga ke langit, tidak akan membahayakannya apa kata orang, kerana Allah sentiasa memenangkan perkara-Nya. Dan bila Dia mahukan mu untuk sesuatu perkara, dibukakan jalan buatmu. Satu bicara yang datang dari orang yang buruk adabmu, maka inilah jawapannya. Benarnya ehwalmu menyebabkanku berbicara, dan dustanya bicaramu menyebabkanku berdiam diri. Ala kadar yang kamu bersedia membeli aku menjual. Wahai ulam, kiranya benar ada padamu buah ilmu dan berkatnya, tentu engkau tidak mahu mendatangi pintu-pintu para sultan untuk menanyakan kehendak hawa nafsu, kehendak nafsu syahwat. Orang alim yang sebenarnya tiada tergamak untuk mengetuk pintu-pintu rumah manusia. Sedang orang yang zahid dan yang zuhud pula tidak mungkin memakai kakinya untuk mengambil harta orang lain. Manakala orang yang mencintai Allah Ta'ala, tidak ada pandangan sama sekali kepada selain dari Allah Ta'ala semata. Seorang pecinta yang benar dalam cintanya, jika memenuhi semua manusia, tidak sanggup dia memandang kepada mereka sekalian. Jika menemui semua manusia, tidak sanggup dia memandang kepada mereka sekalian. Dia tiada memandang kecuali kepada siapa yang dicintainya saja. Tidak pernah dipandang dunia itu besar di matanya, dan mata hatinya juga tidak memandang akhirat itu juga besar. Sebab tiada dipandang besar dalam mata batinnya melainkan Allah Ta'ala saja. Pakailah akal kamu. Kamu tiada apa pun, kerana kebanyakan kamu suka mengikut orang yang banyak bicara dan pandai bicara. Kebanyakan orang yang pandai berbicara, bicaranya hanya dari lisan mereka saja dan tidak dari hati mereka. Jeritan orang munafik hanya dari lisan dan kepalanya, tetapi jeritan orang yang benar datang dari hatinya dan batinnya. Hatinya berada di pintu Tuhannya dan batinnya masuk ke dalamnya. Ia terus menerus memekik di hadapan pintu sehingga dia dibenarkan memasuki. Ini merupakan sambungan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang terjelanya sifat tamak yang kita bincangkan sebelum ini. Bagaimana digambarkan sifat tamak itu pada ejaannya sendiri, iaitu Ta, Mim dan Ain, yang kesemuanya mengandungi kosong di dalam, bagi menunjukkan kesudahan orang-orang yang tamak ialah kosong di dunia dan di akhirat. Kesudahan orang-orang tamak ialah rugi di dunia dan di akhirat. Maka Syekh Abdul Qadir seolah-olah menipu apa sebab seorang yang tamak dan bagaimana cara menjauhkan diri dari tamak itu berkait dengan benar. Sifat benar bicara, benar tindakan menjadikan seorang itu atau membezakan seseorang itu dengan yang lain. Artinya siapa yang senantiasa bercakap benar, dia tidak akan cenderung kepada tamak. Kerana orang yang tamak, mereka ini suka berbohong dan berdusta. Bukan sekadar berbohong dan berdusta pada perkataan mereka, bahkan pada perbuatan mereka, supaya mereka terus dapat mengambil hak orang lain.
mereka terus dapat mengumpul dunia-dunia yang mereka kehendaki. Lalu mereka mula berlaku mengikut kehendak manusia yang berada di hadapan mereka. Mereka tidak bersikap benar, tetapi orang-orang yang benar. Maka Allah Ta'ala akan permudahkan segala sebab untuk dia berjaya di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadilah kamu orang-orang yang benar, yang senantiasa benar bicara perbuatan. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, maka Tuhan pasti akan menjadikan di hadapan kamu furqan. Furqan maknanya kamu dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul, mana yang halal, mana yang haram. Artinya dalam tindakan kamu senantiasa kamu nampak betul ni. Berbanding orang tamak, dia tak nampak haram, dia cuma nampak halal sahaja. Dia tak nampak yang membinasakan, dia cuma dapat melihat yang membina sahaja. Seolah-olah dia melihat dunia segala-galanya, seolah-olah dia melihat jawatan segala-galanya yang boleh memberi kepuasan dalam dia. Sebab itu sebenarnya bercakap benar, bertindak benar, berlaku benar, ia bermula daripada perkataan. Siapa yang benar lidahnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan nur pada hatinya, dan Allah Ta'ala akan beri taufik dan kekuatan pada gerak tubuh badannya. Sebab itu kata Luqman Hakim antara bicaranya yang masyhur, beliau menyatakan, as-samtu hikam wa qalilu fa'ilu. Sesungguhnya bersifat diam demi untuk mencari kebenaran, diam supaya kita tak terjadi dengan pembohongan, merupakan hikmah-hikmah yang tersembunyi dan sedikit sahaja yang dapat melakukan. Dan Luqmanul Hakim wajah Allah Ta'ala anhu Allah, pernah satu ketika kawannya seorang pengembala kambing, Luqman dikatakan dahulu pernah mengembala kambing, dan beliau juga dikatakan dahulu pernah menjadi tukang rumah, dan beliau juga dikatakan dahulu pernah menjadi tukang jahit. Maka dia ada kawan yang ramai yang mengenalinya, pelanggan-pelanggan. Tiba-tiba mereka melihat Luqmanul Hakim Allah Ta'ala angkat kedudukan sebaris dengan Nabi dan Rasul. Bahkan Allah Ta'ala menyebut surahnya dalam Quran, surah Luqman, bagi menunjukkan manusia sekiranya benar bicaranya, benar hubungannya dengan Allah, Allah letak mereka sebaris dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, sebagaimana surah Luqman yang sebaris dengan surah-surah Nabi-Nabi yang lain. Orang tanya kepada Luqman, bagaimana kamu sampai kepada darjat dan kedudukan ini? Maka kata Luqman Hakim, as-sidqu fil hadis wa tarku fi ma la ya'nini, iaitu bercakap benar dalam semua perkataan, dalam semua perkataan, dalam semua bicara, as-sidqu fil hadis, dan meninggalkan sesuatu yang tak ada kaitannya. Artinya saudara, orang tamak, dia cuba mengambil semua benda yang tak ada kaitan dengan dia. Dia cuba untuk menyibukkan dirinya dengan semua yang tak ada kaitan dengan dia. Ini sifat orang tamak. Tapi orang yang benar, lidahnya benar berbicara, banyak diamnya daripada berbicara, lantaran dia nak cari kebenaran. Dan orang yang tamak banyak bicaranya daripada diam, sebab dia tak berani benar atau salah untuk dibicarakan. Tapi orang yang mencari kebenaran banyak diam supaya dia dapat jumpai kebenaran itu, dan dia tidak terlibat dan dia tidak terdedah untuk mengetahui hal orang lain. Dengan kata lain, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, sekiranya kamu berlaku benar, maka Allah Ta'ala akan naikkan cita-citamu sampai ke langit. Artinya namamu, kedudukanmu, kemuliaanmu, segala amalanmu di dunia ini diberkati di langit, didoakan oleh seluruh penduduk langit. Kemudian kata Syekh, sekiranya kamu benar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan seluruh jalan. Seluruh jalan kita mudah, tapi kalau kita berbohong, Allah akan susahkan seluruh jalan kita. Walaupun zahirnya nampak kita senang, zahirnya nampak kita seperti tidak mempunyai masalah, sebenarnya kita akan sampai satu peringkat. Orang yang berbohong selalu peringkat paling tertinggi, dia tak percaya diri dia sendiri. Itu lagi dahsyat. Seorang yang bersikap bohong sampai peringkat sebenarnya,
dia tak akan percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya dia akan membinasakan diri. Orang yang benar, saudara, dia dah letak kebenaran untuk mempercayai diri dan meletakkan kebenaran untuk mempercayai orang lain. Sehingga di atas dunia ini dia ada banyak orang yang dipercayai. Tapi orang yang tamak dan bersikap bohong sampai peringkat tak ada orang yang dipercayai, sehingga dirinya sendiri dia tak percaya. Manusia kalau mengalami krisis kepercayaan terhadap diri sendiri, maka ini faktor mereka membinasakan diri mereka. Dan faktor mereka membunuh diri dan sebagainya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana sifat aku dengan orang dua golongan ini. Syekh Abdul Qadir menyebut, ala kadar yang kamu bersedia membeli aku menjual. Artinya, kalau kamu datang kepada aku dengan bercakap benar, dengan bersikap benar, maka kamu akan dapat sesuatu yang benar daripada aku. Kamu akan memperoleh pendidikan, kamu akan memperoleh ilmu. Tapi kalau kamu datang kepada aku dengan bohong kamu, pada perkataanmu dan pada perbuatanmu, maka aku akan diam dengan kamu. Aku tak akan beritahu apa-apa kepada kamu. Sebab ternyata kamu yang bohong. Mengikut ala kadar, ikut bagaimana kamu datang kepada aku, begitu aku melayan. Ia bagaimana seumpama seorang sakit, dia datang jumpa doktor, mengikut bagaimana adab dia berhadapan dengan doktor, maka demikian beliau akan dilayan dengan baik. Tapi kalau datangnya dengan bohongnya, khianat dan sebagainya, maka pada doktor tidak akan mempedulikan, bukan penyakitnya tidak mampu dirawat. Sebab datang dah berbohong, tak nak cerita apa-apa, ataupun membohongi nak dapat sekadar cuti, akhirnya dia tidak dilayan dengan baik. Maka Syekh Abdul Qadir menyatakan seolah-olah sebagai satu simbolik untuk kita mendapat ilmu daripada para alim ulama, maka adalah kita bersikap benar bila datang menemui ilmu. Kalau kita datang sekadar untuk mengintip, mencari kesalahan, sekadar untuk kita datang memenuhi waktu lapang, tak ada niat kita untuk kebaikan, maka kita tak peroleh apa. Kalau kita datang di sini bagi membersihkan hati, bagi mencari kebenaran, bagi mencari petunjuk dan hidayah, kita akan memperolehi. Sebab itu saudara, yang datang ke tempat yang baik, mereka pulang dengan tangan yang berbeza. Ada yang datang membawa banyak, ada yang pulang membawa sedikit, ada yang pulang tak bawa apa. Bahkan barangkali dia pun berdosa sebab dia mengumpat dan mencela gurunya, ulama-ulama yang mendidik. Ini perumpamaan. Orang-orang yang benar dia akan dapat pendidikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang ilmu pula, bahawa kalau benar ilmu tadi, ia bagi ini merupakan suatu, bukan sekadar suatu tauci kepada para orang awam, tetapi khususnya kepada para ahli ilmu. Kalau benar ilmu dan buah ilmu, benar manfaat ilmu, maka nescaya kamu tidak akan mendatangi dunia. Sebab ilmu akhirat semakin dipelajari, semakin tunduk dia kepada akhirat, dan semakin tunduk dia kepada Allah, semakin jauh dia daripada dunia.